Hai guys, balik lagi ke konten Valorant nih. Waduh, mantep banget. Gue hari ini dikasih akses dari Valorant. Sebelumnya thank you banget nih buat Valorant yang udah ngasih gue akses lagi buat apa early access untuk nyobain konten baru ya Valorant. Nah, ada apa aja sih nih? Kita bakal cek bareng dan bakal lihat nih ada update baru apa aja sih yang dari Valorant. Ya, seperti yang kalian bisa lihat nih sekarang dari home screen-nya aja nih udah baru nih, gila. Nah, apa sih yang baru? Langsung aja kita lihat, guys. Oke, jadi dari Valorant ngeluarin agent baru. Mungkin kalian udah denger juga nih ya, udah ada leak-leaknya juga. Nah, nanti gue pengen nyobain nih skill-skillnya kira-kira ngapain aja sih. Dan agent-nya ini mainnya tuh kayak apa gitu. Yang pasti sih dia inisiator ya, namanya KO. Nah, si KO ini punya skill apa ya sih? Kita lihat aja kali ya langsung. Ada Fragment. Ini skillnya ini explosive ya. Fire to throw. The fragment sticks to the floor and explode multiple times, dealing near lethal damage at the center with each explosion. Berarti ini skill fragmentnya ini tuh kayak bom gitu ya guys. Kayak mungkin kayak Molly kali ya, gue belum tahu pasti juga, nanti kita coba langsung aja. Terus juga ada flash drive, ini flash grenade ya, flash drive ini flash grenade. Equip a flash grenade, fire to throw, the flash grenade explode after a short fuse, blinding anyone in line of sight. Kemudian skill ketiganya ada zero point, equip a suppression blade, fire to throw, the blade sticks to the first surface it hits, winds up, and suppress anyone in the radius of the explosion. Kayaknya ini narik ya, mungkin ya, gak tau nih, gue bakal nyoba juga skillnya. Mungkin dia bakal narik ke satu titik dan meledak kayaknya ya, gak tau nih, dari penjelasan sih yang gue tangkap begitu. Untuk ultinya ada null CMD, skillnya ngapain? Instantly overload with polarized radionite energy that pulses from KO in a massive radius. Enemies hit with pulses are suppressed for a short duration while overloaded. KO gains combat steam and can be re-stabilized if down. Ini maksudnya suppress nih kayak gimana? Mungkin ketarik kali ya. While overloaded, KO gains combat steam dan dia bakal dapat kayak combat steam tuh yang kayak skillnya si ini nih. Siapa namanya? Brimstone. Yang ini steam beacon. Yang gua tangkap sih begitu ya. Cuma nanti kita lihat langsung aja kira-kira skillnya ngapain. Humans allied with radiance. What a strange world. Nextnya kita bakal langsung aja cobain agent baru ini kira-kira skillnya tuh ngapain aja sih dan in combat tuh bakalan kayak gimana gitu ya. Langsung aja kita lihat di gameplaynya. Oke, ini gua lagi ngetes gameplaynya si siapa namanya? KO, oke. Wah, ini pisau barunya nih guys. Enemy spotted me. Reloading. The damage. Enemy not tapped. Damage yang berulang-ulang gitu guys. Flash. One enemy remaining. Flash. Get out of my kill zone. Yang lupa lihat ini skillnya apa? Enemy suppressed. Oh, ketahuan. Maksud kita nggak bisa dapat. One enemy remaining. Enemy spotted B. Suppressed. Hello. Suppressed. Stuck deh, nggak bisa gerak. Jadi nggak bisa gerak. Suppressing. Enemy suppressed. Nah, yang gue penasaran nih ultinya sih sebenarnya. Ultinya tuh ngapain ya? Tadi sih gue sempat nyoba. Dia tuh kayak ngebikin satu apa ya? Kayak satu pulse yang gede gitu. Apa kayak? Detak gitu, apa ya, kayak detak jantung sih, gede gitu tapi segede map, tapi gue nggak tahu fungsinya apa. Kita coba ya langsung ya, even ke diri kita sendiri juga. Jadi ketahuan kah di map kalau kita nggak ngeliat ya? Oh,
Logitech, oh Logitech di map guys. Terus ada steam beacon ya. Oke. Okay. Tembakannya lebih kenceng. Ultinya sih keren banget sih. Jadi kayak ngasih kita steam beacon yang ngikutin kita kemana pun kita jalan. Oke guys, sekarang kita mau coba ultinya ya. Bakal bisa ngedetect gak sih musuhnya di mana? No one walks away. One enemy remaining. Steam beacon-nya lebih ke diri sendiri dan ikutin kemana pun kita jalan kayak ultinya Reyna gitu, tapi mungkin ini ultinya bisa kepake ke teman-teman kita kali ya. Teman-teman kita tetap speed-nya jadi ulti. Oke okay guys, setelah gua coba berkali-kali kayaknya gua tahu deh ultinya tuh ngapain. Ultinya tuh kurang lebih kayak skill E-nya, kayak nge-suppress musuhnya. Yang gua masih agak bingung dikit nih, suppress tuh maksudnya dia nggak bisa gerak apa nge-stun nggak bisa nembak apa gimana gitu. Yang pasti yang tadi gua pas gua coba pakai skill E-nya sih ya nggak gerak ya. Kalau yang ultinya ini nggak gerak, kalau kena suppress juga selama dia kena pulse-nya itu kan tiba-tiba kayak pulse gitu kan naik bang gitu. Nah pas dia bang gitu musuhnya kena suppress. Itu yang gue bingung, dia tuh bisa gerak apa enggak. Oke guys, setelah beberapa kali gua coba-coba nih ya, gua menemukan kalau bom ini bisa dilempar dua cara guys. Kalau kita klik kiri, ya bukan bom, sorry, maksud gua flashlight kira DBD flash grenade nya ini kalau kita klik kiri gitu ya, dia mantul liatnya baru meledak. Kalau di klik kanan dia langsung meledak di tengah-tengah udara, langsung meledak. Ultinya bisa dipakai buat nge-revive kita. Jadi kalau misalnya kita lagi di tengah-tengah, ultinya masih berjalan, terus tiba-tiba kita mati, teman kita bisa nge-revive kita guys, bisa dihidupin lagi. Wah gila, keren banget sih. Dan berarti benar tadi yang udah gua tes juga, ultinya itu selama ultinya nyala dan pulse-nya keluar, itu yang kayak detaknya itu yang keluar selama dia nyalain ultinya, itu bikin musuhnya jadi suppress gitu loh. Ya, gue masih agak bingung suppress ini gimana. Mungkin dia gak bisa gerak ya. Gue agak susah ngetesnya karena ini gue ngetes mainnya sama bot ya guys. Cuma ya yang bisa gue kasih tahu itu sih. No one walks away. Shutting them down. Enemy suppressed. One enemy remaining. Get out of my kill zone. Ya pokoknya kurang lebih begitulah. Agak susah gue untuk ngetesnya di sama bot, tapi yang pasti untuk ultinya, ketika lu lagi pakai ulti dan lu mati, teman-teman lu bisa datengin lu dan nge-revive lu. Itu sih yang bisa gue kasih tahu. Menurut gue ini initiator-nya keren banget sih. Oke, mungkin gue bakal coba sekali lagi untuk ultinya, untuk hasil ke kalian bisa atau enggak di revive-nya sama bot ya. Gua enggak tahu ini bakal bisa kelihatan atau enggak. Yang pasti ultinya itu kalau mati di saat keadaan ulti kita bisa di revive sama teammate kita, guys. Wow. Coba mati ya, guys. Ini ada timernya sama ada darahnya tuh di bawah guys. Jadi selama darahnya masih ada sepertinya ya, dan timer masih ada, kita bisa hidupin sama. Tapi ya untungnya bisa di counter juga sama tim musuh gitu ya. Kalau mereka ngeliat kita bisa langsung hidup.